Yes, assalamualaikum. I'm back. Today is a One Piece video. I know you guys been asking about it and I'm not really well actually. The mom. So please don't mind sesama macam I'm sorry because aku baru dapat demam last night. And doakan aku baik secepat mungkin sebab there's a lot of video and there's a lot of plan that aku dah plan untuk korang. So let's get into this video. I'm going to talk about Haki. Sebab kalau korang tahu dekat dalam One Piece there this one there's certain I don't call it power because bagi macam Rayleigh cakap semua orang dekat dalam dunia One Piece ada Haki. Diorang just tak tahu je or diorang just tak awake the Haki. Okay, Haki ni kira macam senses. Dekat dalam dunia One Piece semua orang ada Haki tapi ada certain type of Haki yang orang tak ada. So hari ni aku nak borak secara surface, aku tak nak borak secara mendalam. Tapi kalau korang nak aku macam borak satu-satu Haki ni sebab ada tiga Haki. So korang boleh komen kat bawah, aku akan buat secara detail lah. Nanti aku akan pecahkan kepada tiga video. Kalau korang nak, korang boleh request kat bawah. Hari ni kita nak borak tentang surface Haki. Apakah itu Haki, siapa yang buat Haki, momen-momen yang menarik dekat dalam One Piece orang menggunakan Haki. So first Haki yang kita perasan, yang kita belajar daripada Rayleigh adalah first Haki adalah dalam bahasa Jepun dia, aku akan letak kat sini because the last time I speak Japanese is like few years ago and the only Japanese that I can talk right now, that I can speak right now is Sweet Monochronokis. Itu je aku boleh nyanyi. So, the first Haki is Observation Haki. Okay, this is one of the Haki yang Haki yang pertama dan agak popular juga sebab ramai kita kadang-kadang dalam dunia One Piece ni yang boleh menggunakan Observation Haki. Dan macam Rayleigh cakap, selalunya dekat New World, ramai yang menggunakan Haki tapi dekat dalam Paradise, iaitu korang tahu lah Paradise aku kena letak dekat dalam map sini, diorang tak tahu sangat Haki. Sebab itulah masa Mugiwara first time tengok orang pakai Haki, they don't know what is Haki. So Observation Haki ni adalah di mana engkau boleh dapat nampak ataupun kau boleh dapat rasa yang the next move for your opponent. Okay, Observation Haki, kalau contoh-contoh yang kita pernah tengok adalah Usopp, one of the Haki yang dia pakai adalah dia nampak Sugar dan Luffy dan Law dekat di antara bangunan, dekat dalam bangunan sebab bangunan tu tertutup. Tetapi Usopp pun tak tahu apa benda yang dia nampak ni sebab dia tak tahu itu adalah Haki. Sebenarnya Usopp pun unlock this certain type of Haki, iaitu Observation Haki lah. So dia boleh nampak Sugar, Luffy dan Law. So dekat dalam dia akan nampak macam aura di mana dia nampak bentuk badan orang dan keliling adalah hitam. Selalunya orang-orang yang buta dekat dalam One Piece ni menggunakan this kind of Haki. Okay, so when we talk about Observation Haki, macam yang Rich cakap tadi, Usopp kita baru tahu the first time kita nampak dia pakai Haki. Tetapi ada juga orang-orang yang buta dekat dalam dunia One Piece, orang menggunakan this Haki untuk melihat opponent diorang lah. Such as Fujitora, kita tahu Fujitora one of the dia badass fighter kan. So macam-macam mana, macam mana kalau kita tahu dia tengok orang sebab kalau dia buta. So dia menggunakan Observation Haki. Okay, so Observation Haki ni juga dekat Skype Enel, kalau korang pasal Enel Eminem. Okay, Enel menggunakan this Haki. Sebab itulah Luffy masa try to kick Enel tetapi dia macam orang cakap betul, dia macam move lah, dia macam lari daripada that serangan sebab dia menggunakan that Haki. Tetapi dekat Skype diorang panggil mantra. Okay, so orang-orang yang popular yang pakai, yang notable, orang cakap aku boleh bagi tahu pasal orang-orang yang boleh pakai ni adalah okeylah, Luffy kita pernah tengok, Rayleigh, Usopp, Sanji, Zoro. Sebab kalau Sanji korang perasan, okay, this is my might be spoiler kepada siapa yang tak sampai lagi this arc, tapi masa Sanji versus bapak dia, we can see that dia move bila bapak dia nak serang dia, and siap bapak sampai bila dia tendang bapak dia sampai bapak dia cakap like how dare you kill your own father. So basically sekarang ni ramai juga dekat dalam dunia One Piece yang boleh pakai this Haki. Okay, armament Haki ni basically di mana kau perasan tak Luffy pakai gear 4, tapi aku cakap gear 4 bila suddenly tangan dia bertukar jadi hitam, jadi keras. Okay, that's basically bila engkau ada armor, bila diri kau ada armor, menjadikan diri kau sendiri armor. Okay, full body armor. So basically kita perasan yang Luffy pernah ada, Luffy pakai selalu, Zoro pakai, okay, Zoro sini pakai this Haki. Tapi dia tak, dia pakai untuk tangan juga. Ada few time dia pakai bila dia cakap dia nak keluarkan Haki dia, tangan dia terus jadi gelap. Dan ada certain time tu dia terus bertukar jadi pedang. Pedang dia pun sekali bertukar. Okay, and Pika pun pakai this
haki juga. Sebab itulah Pika dia boleh jadi macam tu. Okay. Macam kita tengok Rayleigh masa training Luffy, dia pernah cakap dekat Luffy yang di mana bila kau train this haki, kau boleh sentuh Devil Fruit Eater yang dalam kategori Logia. Okay. Logia ni adalah bila Devil Fruit Eater yang diorang ada alternate, bukan, diorang ada alter body, di mana kalau korang tengok Smoker, bila dia lari, bila dia lari terbang, dia ada asap. Sebab itulah, sebab dia memang that dia punya Devil Fruit. So kalau kita tengok macam AOKG, so one of the popular of course lah, Sakazuki, AOKG, Marcelino. Okay, aku memang suka panggil nama, aku memang suka panggil nama Kizaru Barcelino sebab like, that's a cute name. Like, come on, even though dia Marine, even though there's a certain point where aku tak suka Barcelino, but dia punya nama unique sekali dengan dia. So basically aku nak cerita pasal Devil Fruit Eater, buah-buah, orang yang makan buah-buah yang dekat dalam kategori Logia ni. Okay, diorang ada certain, bila Rayleigh cakap, bila engkau train this haki, engkau boleh sentuh orang-orang macam ni. Sebab kalau korang tengok dekat Marineford Arc, kau tengok tak macam mana Luffy try to fight all the Marines punya admirals, tapi macam satu pun dia tak dapat sentuh. Okay? Tapi Rayleigh cakap, kau boleh train dan kau boleh sentuh diorang. Sebab itulah Rayleigh dekat dalam Marineford dia boleh hentak Marcelino. Okay? Dia boleh hentak Marcelino lah, sebab macam aku cakap lah, Rayleigh ni dia OG. Kita akan borak pasal Rayleigh ni, kenapa dia OG, okay? Kita akan borak pasal dia, okay? Sebab dia haki yang special, okay? So, dekat dalam haki ni, okay, bila kau train, kau ada certain orang di mana kau punya armor tu, kau boleh serang orang without even touch them, alright? Macam Rayleigh serang elephant, bukan serang lah, macam halang elephant tu daripada sentuh dia. Dia macam ni je, lepas tu turut elephant tu macam, okay, that's orang yang orang cakap apa tu, yang fokus ataupun dia ada dat haki, okay? So, siapa yang ada haki ni, Miharu? Zoro, Sanji, Luffy, Rayleigh. Okay? Sekejap. Itu adalah armament haki. The third haki yang paling aku nak borak adalah the king of haki itself, alright? Conqueror's haki. Ataupun haki, aku kena tak nama Jepun kat sini lah. Okay, Japanese, in Japanese punya dekat sini. Okay, di mana dekat dalam haki kategori ni, dia special sikit. Macam aku cakap, dalam dua haki sebelum ni, iaitu observation dan armament haki, diorang, mostly semua orang ada. Kalau diorang train, kalau diorang awake that dalam diri diorang tu, diorang awakekan benda tu, insyaAllah cik, insyaAllah akan boleh menggunakan haki tu lah from day to day life. Tetapi this third haki is really special, yang membuatkan dekat Marineford Arc, di mana bila Luffy meriliskan this haki, semua orang, even the admirals dekat Marine, macam, okay, this guy, we need to, you know, take a good look at him. Sebab macam he's not somehow, walaupun dia pada dekat dalam, you know, not, alah, walaupun dia bukan, walaupun dia daripada worst generation of pirates, tetapi Luffy ni adalah, ada something dekat dalam diri dia yang membuatkan even admirals, even admirals macam terkejut, macam wow, macam tu. So basically ini adalah Conqueror's Haki. Conqueror's Haki, right? Alright, let's talk about it. Okay, kenapa dia special sangat ni? Kenapa dia bila kau ada benda ni, kau macam wow, you know, kau macam wow. Okay, so one of the people dekat dalam One Piece world yang first time kita nampak menggunakan this haki adalah Shanks, okay? Red hair Shanks, okay? So di mana bila dia pandang the Sea King masa dia selamatkan Luffy tu, itu adalah menggunakan this haki lah. Okay, Rayleigh pun menggunakan this haki ketika dia train Luffy. Dia tunjuk yang elephant tu, dia pandang je, elephant tu rebah. Okay, Luffy pula merupakan one of the character yang start mengeluarkan this haki. Semua orang rebah, macam hampir semua orang. Adalah Emeralds yang kuat dekat dalam Marine, ataupun adalah Pirates yang level-level Marco semua, diorang tu dah kuat. So diorang macam dah biasa. Even kalau tengok Marco pun sendiri pesan dekat Whitebeard punya pirate, siapa yang not strong enough boleh masuk dekat dalam kapal, jangan duduk dekat sini. And if orang tanya kenapa Red Hair Shanks ni kuat sangat ke, Mamat tu baru nak naik tangga kapal Whitebeard tu,
hampir separuh lah atas kapal tu rebah. So basically that's the effect of Conker's Haki. And Luffy masa dekat dalam Marine Arc tu, masa dia cakap Yamete, you dia cakap jangan, don't do it, you know, don't do it, you know, sebab jangan bunuh abang aku. That kind of, kita dapat tengok yang dia betul-betul dari dalam diri dia releasekan benda tu. Alright, so bila Rayleigh cakap benda ni, bukanlah semua orang boleh ada, tapi bila kau ada, kau boleh train untuk minimiskan the effect. Macam kau boleh control the effect. Tak semestinya macam kalau kau lalu, ada satu orang tak control benda tu, mungkin masih di jalan orang semua rebah. Tetapi bila Rayleigh teach Luffy about this, kita dapat tengok masa Fisherman Island tu, Luffy dapat control benda ni. And it's really wow, really like. Aku macam, orang-orang yang boleh pakai ada this trait Haki, bukannya orang-orang biasa tau. Yang pakai semua adalah king ataupun ketua-ketua, such as Shanks, Luffy. Okay, Shanks the red head, the red hair pirates. Okay, Shanks, Boa Hancock boleh ada this, ada this Haki yang di mana dia the queen, the empress of, you know, dia punya island kot. And kita cakap pasal Luffy, of course Luffy is the leader for Mugiwara no Ichimi. And while Goldie Roger pun ada, of course ada the pirate king kot. And Ace pun ada, diorang cakap Ace pun ada, sebab Ace of course lah susu galuh dia, bapak dia siapa, bapak dia the pirate king kot. Okay. Ada satu karakter ni yang membuatkan aku terkejut lah bila aku tahu dia ada Conker's Haki, iaitu Eustace Kidd. Okay, kalau kita tahu Eustace Kidd ni, dia ada dia punya pirate crew sendiri. Dan aku tak nak spoilkan, aku cuba sedaya upaya aku untuk tak kacau Wano, sebab aku tahu tak semua orang dah sampai Wano dan aku takkan kacau apa yang terjadi kat Wano. And yang aku tahu, aku really like Kidd. I don't know, Kidd is like the look of bad boy macam tu. I just like it, okay? I just like him. So like, yeah. Ya, yeah, Eustace Kidd pun ada, okay? Sebab dia the leader of his own pirate crew. Anak. Okay, anak kepada Charlotte Lilin, iaitu Big Mom. Anak Charlotte Lilin, iaitu Katakuri pun ada this Haki. Sebab kalau korang tahu, dia pun mak dia siapa. You know, that kind of stuff. So basically, tak adalah aku cakap kau jadi leader, kau ada this, tak. Kebanyakan dia yang ada this Haki, kebanyakan diorang adalah leader ataupun ketua-ketua. Untuk diorang punya hidup lah. Ada yang jadi empress, ada yang jadi king, ada yang jadi leader dekat pirate leader. So ada, okay, ada satu ni yang special. Dia bukan dalam anime, aku tak tahu, aku tak sure dekat dalam manga. Aku rasa tak ada, sebab ni dekat dalam collections of data book of One Piece. Okay, di mana Oda sendiri mengatakan yang, kau ingat tak Sengoku, siapa dia? Dia merupakan, dia makan the fruit yang boleh jadikan dia Buddha kot, Golden Buddha. And yes, dia ada Conker Haki. Ini apa yang Oda cakap, bukan aku tambah-tambah, korang boleh baca buku tu. And they one of the marine yang kita tahu yang known to have this Haki, sebab itu pun Oda beritahu. And siapa lagi yang ada this Haki, sebab this Haki is special. Doflamingo ada. Okay, remember masa Dressrosa di mana Luffy nak selamatkan Law, bila diorang bertembung, dua-dua pakai Conker's Haki ni, Doffy dengan Luffy dua-dua pakai Conker's Haki. Imagine bila bertembung di Haki, diorang jadi macam light beam, terus boleh hantar Law ke sana kot. Like dia basically transport Law pergi sana just because of this effect. Okay, and like imagine like Doffy adalah king, used to be former king of Dressrosa. So basically, orang-orang yang macam ni, yang leader ni, kemungkinan diorang di dekat dalam diri diorang, isi dia diorang tahu atau tidak, diorang ada that Haki. So yeah guys, that's that. Macam aku cakap, this is the surface. Aku tak boleh nak cakap semua orang yang pernah ada, yang pernah muncul dekat dalam One Piece yang ada Haki. Sebab kalau aku nak borak pasal benda tu, 20 minit pun tak habis, 40 minit pun tak habis. So kalau korang nak aku bercerita lebih dalam tentang Haki sendiri, yang macam contoh kalau kau nak aku borak tentang observation Haki sahaja, komen kat bawah. Kalau korang nak aku borak tentang this Conker's Haki, komen kat bawah, aku boleh borak, sebab I really love this topic. And yeah guys, take care, be good forever, stay safe. Assalamualaikum, bye bye.